Satutas musibah tanah urug anu karandapan di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, warga anu ngarungsi kiwari mimiti pindah karena sajumlahing tenda pangungsian anu disayakeun ku pihak pamarentah. Kawas anu pernahna di Taman Burung anu mangrupa zona 2 korban tanah urug. Nya kawas kitu kayaan di tenda pangungsian satutas urug di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sajumlahing tenda anu dicawiskeun pikeun nu ngarungsi kiwari mimiti di cicingan kunu ngarungsi salah sahijina di lalawak Taman Burung Perum SBG Kecamatan Cimanggung. Deta zona 2 teh aya 82 kepala keluarga turta 386 jiwa. Jumlah total nama kurang lebih 1000 jiwa ngarungsi di tilu lalawak anu beda. Ini Ibu di sini udah berapa lama? Udah 2 malam. 2 malam. Pasca kejadian gimana? Pasca kejadian masih di sana pasca kejadian. Terus ada imbauan dari BNPB katanya masuk zona merah rumahnya. Nah, yang satu RT 05 itu yang masuk zona merah ya harus di kalau hujan, umpamanya kalau hujan dari pagi sampai malam ya dikhususkan tidur di sini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Ayi Rusmana, ngeceskeun tempat pangungsian kapasing kana tilu zona anu sumebar turta semunenggang ti lokasi musibah urug. Ini masih di tetangganya atau yang sewa dan juga di 5 tenda ini ada di lokasi shelter ini. Dan sebagian juga ada di SD Al-Jahra, ada di SD Iparag. Yang semuanya titik-titik fungsi ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, dioptimalkan oleh warga yang memang terdampak maupun yang terancam oleh. Tapi kakiwari prak-prakan neangan korban masih dilakonan ku petugas gabungan. Kiwari petugas masih neangan 16 korban anu masih kasageur urug. Dina poe kagenep jumaah anu anyar kaliwat, tekurang ti 24 korban geus kapanggih ku tim SAR jeung tim gabungan. Diki Guntara, Bandung TV.